Hai sahabat Agropedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. Cara menanam apel dalam pot agar cepat berbuah. Cara menanam apel di pot lengkap menjadikan bisnis tabulan pot menggiurkan. Cara menanam apel di pot menjadi salah satu bisnis yang cukup menguntungkan dan sekarang cukup digemari. Peminat buah apel juga cenderung stabil di pasaran, tentu sangat sesuai untuk sahabat yang tertarik mendalami agribisnis, khususnya pada tanaman apel. Ajianto yang sukses meningkatkan hasil panen apel skala besar. Hasil panen apel yang didapatkan dari lahan yang menggunakan pupuk tanaman buah apel mendapatkan hasil panen 1.900 kg buah apel. Sedangkan lahan yang tidak menggunakan produk organik hanya bisa mendapatkan hasil panen 1.500 kg buah apel. Sahabat bisa mewujudkan panen apel yang berlipat walaupun tanpa lahan besar. Salah satunya dengan menggunakan media pot. Budidaya apel menjadi tabulan pot memang cukup menjanjikan juga, sebab lebih efisien. Jika sahabat tertarik untuk membudidayakannya, apel dengan media tanam pot, tentu hal tersebut mudah dilakukan dengan beberapa hal berikut yang perlu sahabat perhatikan. Keunggulan menanam apel dalam pot. Untuk sahabat yang tidak memiliki lahan, tentu saja menanam apel di pot atau tabulan pot apel menjadi salah satu cara tepat untuk mengembangkan agribisnis tanaman apel dalam skala besar juga. Berikut keuntungan yang bisa sahabat pertimbangkan untuk memulai bisnis tabulan pot. Media tanam pot menjadi lebih fleksibel, menjadi salah satu hal yang menunjang bisnis tabulan pot apel. Sahabat bisa membudidayakan di dekat pekarangan rumah yang tentu saja tidak makan banyak tempat. Perawatan tanaman apel dalam pot lebih mudah untuk sahabat terapkan. Menentukan varietas apel yang ditanam. Banyak varietas atau jenis apel untuk menanam apel di pot yang bisa sahabat pilih untuk memulai tabulan pot apel. Beberapa jenis yang populer dibudidayakan seperti apel mana lagi, apel Rome Beauty, apel Anna. Sebab jenis atau varietas apel yang dipilih harus disesuaikan juga dengan kondisi lingkungan sekitar juga. Untuk menghasilkan panen yang bagus secara kualitas dan kuantitasnya, sahabat juga harus memahami beberapa hal termasuk syarat tumbuhnya. Syarat tumbuh tanaman apel di dataran rendah. Syarat tumbuh apel dataran rendah. Lalu apa saja hal yang mesti sahabat perhatikan untuk menanam apel di pot, khususnya di dataran rendah? Memiliki intensitas cahaya matahari yang cukup, hal ini dibutuhkan untuk masa pertumbuhan tanaman apel. Masalah suhu adalah hal yang paling penting. 16 hingga 27 Celcius adalah suhu yang dibutuhkan untuk tanaman apel. Kelembaban yang diinginkan dari bibit buah apel adalah sekitar 75 hingga 85%. Kondisi tanah yang gembur untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman apel. 1. Pemilihan bibit apel yang bagus. Pemilihan bibit apel dari varietas yang sudah sahabat pilih tentu menjadi tahapan krusial pertama yang sangat diperhatikan. Ada dua cara pemilihan bibit untuk tanaman buah apel. Sahabat bisa memilih bibit melalui biji ataupun dengan melakukan stake terhadap pohon apel sendiri. Dari biji apel. Pemilihan biji apel, sahabat dapat memilih bibit biji apel yang berasal dari apel yang mempunyai kualitas buah yang baik. Dari bibit stake indukan tanaman. Melakukan stake terhadap indukan pohon apel juga bisa digunakan untuk mendapatkan bibit unggulan. Sahabat hanya perlu melakukan stake pada batang pohon indukan tanaman apel yang bagus. Kemudian tunggu hingga muncul akar. 2. Proses penyemaian bibit apel siap tanam. Proses penyemaian yang dilakukan dari bibit yang dipilih menggunakan metode biji atau stake tentu saja akan berbeda. Hal inilah yang akan memberikan waktu pertumbuhan yang berbeda. Berikut ini bisa sahabat simak penjelasannya. Perlakuan untuk biji apel. Berikut tahapan yang bisa sahabat lakukan untuk melakukan persemaian biji apel. Memilih buah apel yang cukup tua umurnya, namun secara fisik kualitasnya bagus. Kemudian sahabat bisa membelah buah apel tersebut menjadi dua bagian. Setelah itu, ambil dan sisihkan bibit apel yang sudah diambil dari daging buahnya. Kemudian, sahabat bisa mencucinya dengan air mengalir. Setelah itu, tiriskan dan keringkan biji apel tersebut. Kemudian, masukkan tisu yang bakal dijadikan media semai ke dalam wadah yang sanggup ditutup rapat. Misal, toples atau kotak makanan.
Selain tisu dan kain, Anda juga dapat mengfungsikan tanah gambut sebagai media semai biji apel tersebut. Tunggu sampai 2 hingga 3 minggu. Jika sudah tumbuh tunasnya, maka biji apel sudah semai dan siap ditanam. Perlakuan bibit steak. Untuk mendapatkan bibit steak dari tanaman apel yang bagus, tentu harus memilih bibit yang berasal dari batang pohon apel atau indukan apel yang bagus. Bibit steak apel. Tahapan penyemaian bibit steak berikut. Memilih cabang yang berasal dari pohon apel atau indukan yang bagus secara penampakannya. Kemudian sahabat bisa memotong cabang pohon apel pada bagian pangkal pohon. Untuk merangsang pertumbuhan akarnya, sahabat bisa merendam bibit yang akan di-stake tersebut dengan perangsang akar selama 1-2 jam. Setelah itu, untuk media penyemaiannya sendiri, siapkan polybag dan tanah yang humus. Kemudian, sahabat bisa menanam bibit stake tersebut pada polybag. Caranya cukup mudah dengan membuat lubang terlebih dahulu dan menancapkan secara perlahan. Setelah itu, tekan dengan perlahan bibit stake dan tutup dengan tanah secara perlahan. Berikut peralatan yang dibutuhkan. Alat dan bahan. Media tanam apel dalam pot. Pot diameter lebih 40 cm. Skop, tanah gembur, aram sekam, pupuk organik. Komposisi media tanam. Komposisi yang sesuai untuk persiapan media tanam yaitu dengan mencampur semua bahan seperti tanah humus dan gembur tersebut dengan arang sekam. 3. Tahapan penanaman dan pemindahan bibit apel. Bibit tanaman apel yang sudah sahabat semai bisa langsung dipindah pada media tanam pot. Berikut tahapannya, cara menanam apel di pot. Proses penanaman apel. Untuk sahabat yang memilih bibit dari biji apel, maka bisa langsung memindahkan biji apel yang sudah semai ke dalam pot yang sudah siap ditanami. Namun, untuk sahabat yang memilih bibit dari anakan steak, maka dapat dilakukan dengan pemindahan dari polybag ke dalam pot. Dengan cara mengeluarkan bibit anakan steak apel secara perlahan. Buat lubang tanaman pada pot. Setelah itu masukkan perlahan bibit anakan steak tersebut ke dalam media pot. Pastikan akarnya masuk ke dalam tanah dengan baik. Lalu pastikan tutup permukaan dengan tanah secara merata dan tekan secara perlahan. 4. Proses perawatan tanaman apel di pot. Proses perawatan yang tepat akan memaksimalkan pertumbuhan tanaman apel. Jika tunas sudah ditanam di tanah, maka cara yang selanjutnya adalah merawat tunas apel sampai menjadi pohon yang besar. Perawatan tanaman apel di pot. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam proses perawatan tanaman apel seperti berikut ini. Penyiangan. Penyiangan dilakukan jika ada banyak gulma yang sanggup mengganggu tanaman di sekitaran pot. Jika gulma tidak dihilangkan, maka dapat mengambil nutrisi tanah yang diperlukan tanaman apel untuk tumbuh dengan baik. Pemberian penyangga tanaman. Pemberian penyangga sendiri bertujuan agar tanaman apel bisa tumbuh tegak dengan baik dan tidak patah karena batangnya masih belum kuat untuk menopang tubuhnya sendiri, khususnya jika sahabat memulai bibit dari biji apel. Siklus penyiraman. Penyiraman bisa dilakukan sekitar 1 hari sekali, yaitu bisa di waktu pagi atau sore hari saja. Jangan berlebihan dalam memberikan air pada saat proses perawatan tumbuhan apel. Usahakan kebutuhan air yang dibutuhkan juga sesuai ya. 5. Tahapan pemupukan. Perawatan tanaman apel dalam pot. Kalian juga bisa melihat perbedaan penggunaan pupuk organik dan pupuk non-organik seperti NPK 16:16:16. Untuk merangsang pertumbuhan bunga maupun buah, tentu saja dalam masa perawatan juga ditunjang beberapa kombinasi pupuk yang tepat. Salah satunya pupuk MKP. Menghasilkan panen buah apel yang bagus secara kualitas dan kuantitas tentu saja dengan mengaplikasikan dengan takaran dosis 200 gram per pot. Dengan cara ditebarkan secara merata ke sekitar tanaman apel dalam pot. Kemudian aplikasikan setiap 1 minggu sekali ya sahabat. Untuk memaksimalkan pertumbuhan buah apel nantinya, sahabat juga mengaplikasikan pupuk organik cair, buah-buahan dengan takaran dosis 5 ml per pot dengan waktu aplikasi 5 hari sekali ya. 6. Panen buah apel di pot. Dengan menggunakan pupuk organik mendapatkan buah apel yang dapat meningkatkan grade dan ini memiliki nilai jual lebih dari biasanya. Tentu saja hasil panen yang lebih besar juga bisa meningkatkan keuntungan yang didapat.
Terbukti, keuntungan yang bisa didapatkan Bapak Ajianto bisa naik drastis. Dari Rp11.800.000, kini mencapai Rp16.102.000 setelah menggunakan pupuk organik. Sahabat juga bisa mewujudkan hal tersebut walaupun budidaya apel di pot. Jika perawatan yang benar dan sesuai akan menghasilkan kualitas yang bagus juga. Berikut tahapan proses memanen tanaman apel yang tepat. Umur apel siap panen. Jika umur pohon apel sendiri sudah berumur 4-5 bulan, setelah dari penanaman tunas ke tanah, maka pohon apel siap dipanen. Namun itu pun tergantung dari perawatan pohon apel itu sendiri. Jika penanaman dan perawatannya benar sesuai yang dijelaskan, maka dalam waktu 4-5 bulan setelah penanaman tunas ke tanah, maka pohon apel pun sudah dapat dipanen. Itulah beberapa tahapan untuk cara menanam apel di dalam pot dengan skala budidaya. Sangat efisien untuk sahabat yang memiliki keterbatasan lahan atau kebun. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya!